Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia, kalimat suci yang selalu terucapkan juga dari hati yang bersih, lisan yang suci, memuji Sang Pencipta Allah. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat rahasia yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya Allah. Dan Allah telah menjadikan dengan kemahamurahannya kalimat ini penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Sebagaimana kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang sudah aku berikan, maka pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sangat wajar kalau kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat mulia ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah secara langsung untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Manusia yang paling layak menjadi suri tauladan, orang yang telah sukses menjadi sosok suami, ayah, anak, sahabat, guru, murid, karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam, dan juga menjadi seorang pakar ekonom, politik yang paling berhasil di muka bumi ini. Bahkan pakar-pakar dunia pun dari kalangan orang-orang non-muslim mengakui bagaimana kiprah utusan Allah ini dalam 23 tahun masa dakwanya. Maka sekarang menjadi pengikut atau paling banyak pengikutnya di muka bumi ini. Mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah dan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat dengan mengucapkan 1 kali salam hormat. Maka setelah memuji Allah alhamdulillah, sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Pertama-tama saya ingin menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebelum kita mulai ceramah ini, yaitu sabda beliau, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih pada Allah atau belum bersyukur kepada Allah. Maka saya pribadi tanpa bisa mengucapkan semua yang hadir di sini dan juga yang terlibat di dalam ceramah ini, tapi tentu dimulai dari bupati, wakil bupati dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Goa dan seluruh masyarakat Goa secara umum, saya mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah balas ini dengan kebaikan. Karena tidak ada yang lebih mulia kalau kita atau dibandingkan kita berkumpul di rumah Allah lalu kita membahas hukum-hukum Allah, apalagi ini dimajikan sebagai program rutin oleh Pak Bupati. Maka saya berharap ke depannya ini bisa didukung dengan sepenuhnya, karena memang pondasi asal daripada segala kebahagiaan adalah ilmu, saudaraku. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan yang terbaik di dunia, maka dia harus berilmu, dan siapa yang ingin mendapatkan yang terbaik di akhirat, maka dia harus berilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya, maka dia juga harus berilmu. Tentu puncak daripada ilmu adalah ilmu agama. Kalau sudah duduk di majlis seperti ini, maka semua kita sama. Saya pun duduk di sini bukan karena lebih pintar daripada bapak ibu sekalian, tetapi ini adalah menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan dan nasihatlah, karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama ini semua isinya nasihat. Dan ilmu ini tidak akan pernah rugi bagi orang yang duduk untuk mendengarkannya. Karena kata para ulama, ilmu itu akan menjagamu. Sementara harta yang kau kejar, kamu yang menjaganya. Ilmu adalah bodyguard kita. Dimanapun kita jalan, apapun yang sedang kita lakukan, maka selalu ilmu itu mengawasi. Ini boleh, ini tidak boleh. Lakukanlah ini, jangan lakukan itu. Maka ilmu itu sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu kita duduk di sini teman-teman sekalian,
kita ingin saling menasihati dan bukan berarti satu sama yang lain lebih dari yang lainnya, tetapi memang menjalankan apa yang kita harapkan yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan. Saya akan membahas pada kesempatan ini, saudaraku si iman, judul Mutiara Ramadhan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa Ustaz harus menyinggung Ramadhan lagi? Padahal sudah lewat kurang lebih 17 hari. Hari ini kita berada di 17 Syawal. Maka saya mengatakan teman-teman sekalian, jawabannya sederhana. Para sahabat Ridwanullahi alaihim dan para ulama-ulama salaf terdahulu, mereka itu kalau selesai Ramadhan berdoa selama 11 bulan. 5 bulan setengah itu mereka berdoa agar seluruh amal mereka yang mereka telah kerjakan selama Ramadhan diterima oleh Allah. Dan 5,5 bulan ke depan mereka berdoa agar Allah sampaikan mereka di Ramadhan akan datang. Tidak ada namanya dalam kehidupan ulama-ulama kita terdahulu, Ramadhan berlalu, maka berlalulah sebuah masa ibadah. Tapi mereka justru menghubungkan antara satu Ramadhan dengan Ramadhan yang akan datang. Mereka jadikan Ramadhan ini sebagai momentum yang telah Allah memang inginkan kita jadikan sebagai momentum itu. Surah Al-Baqarah yang sering kali kita dengar ayat 185-nya di bulan Ramadhan kemarin, akhir ayat ini menjadi momentum yang saya katakan tadi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Terjemahannya sekaligus mungkin terjemahan ini saya gunakan untuk menjelaskan sehingga bukan terjemahan letter-letter, yang artinya, hai orang-orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program dalam rangka ibadah pendekatan diri kepada Allah sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian di bulan Ramadhan itu agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Allah tidak menjadikan Ramadhan teman-teman sekalian hanya untuk diramaikan saja, untuk testimoni, untuk seremoni sebagaimana sebagian orang melakukan itu sehingga mereka tidak mengambil pelajaran. Sebenarnya Ramadhan adalah bulan pelatihan untuk meningkatkan skill spiritual kita. Itu yang Allah katakan di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Apa itu ketakwaan Ustaz? Takwa itu artinya sederhananya patuh kepada Allah. Yang Allah perintahkan dikerjakan, yang Allah larang dijauhi. Dan ini kata kunci kebahagiaan seorang muslim, karena semua fasilitas yang Allah siapkan akan diberikan kepada orang yang patuh atau orang yang bertakwa. Tidak kurang saudaraku seiman, 226 ayat dalam Al-Quran membahas tentang keutamaan orang yang bertakwa. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, empat ayat berurutan ini Allah sebutkan keutamaan orang yang bertakwa yang merupakan momentum dan target utama daripada bulan Ramadhan kemarin. Allah bilang di ayat 2 At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan untuknya makhraja. Kalau teman-teman lagi pergi haji atau umrah, coba perhatikan satu waktu kalau anda pergi ke sana insyaAllah, lihat tangga daruratnya hotel itu. Akan ada tulisan mim kha ra jim. Bacanya makhraj. Apa maksudnya? Biasa ditulis dalam bahasa Inggris exit atau jalan keluar. Tujuannya adalah ini jalan keluar pada saat lagi dalam keadaan genting, menyelamatkan diri. Listrik lagi mati, terjadi kebakaran, gempa segala macam, maka orang bisa melarikan diri melalui tangga darurat itu. Maka bahasa Arab ini punya makna. Allah bilang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari masalah dia. Cukupkah sampai situ? Jawabannya belum. Ayat 3 Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Apa itu rezeki? Bukan cuma uang, bukan cuma jabatan,
rezeki itu semua yang dibutuhkan atau yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, termasuk cahaya yang sekarang kita bisa nikmati. Karena ada cahaya matahari, maka mata kita menangkap dan memantulkan kembali sehingga kita bisa melihat, suara yang bisa didengar oleh kuping, kemudian lidah kita bisa berfungsi mengecap, bibir mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan segala macam hal yang kita bisa rasakan sebagai fasilitas, itu namanya rezeki. Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhrajanya. Tadi di ayat kedua, di ayat 4 Allah mengatakan yusra, dimudahkan. Kata sebagian ulama, andai saja Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku si iman, hanya mengatakan makhraja saja di ayat 2 tadi, jalan keluar, maka bisa saja orang harus operasi dulu baru sembuh, atau orang harus utang dulu baru kemudian punya modal usaha. Tetapi di ayat 4-nya ini Allah pastikan, Allah jadikan makhraja di ayat kedua itu yusra di ayat keempat, dimudahkan. Bisa saja tanpa operasi sembuh, tanpa pinjam uang bisa punya modal atau bisa berusaha dan seterusnya. Dan di ayat 5-nya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan maafkan semua kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan balasannya. Sedikit anda bertakwa kepada Allah, bisa saja dengan sekali solat, sekali puasa, membaca Al-Quran, berzikir, sedikit sedekah, sedikit bakti dengan orang tua, maka bisa saja Allah balas hitungan-hitungan menit itu dengan sebulan sehat, setahun sehat. Mungkin terbuka banyak pintu-pintu yang menggembirakan, kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan mendapatkan anak, kebahagiaan dengan baktinya mereka, dan segala macam hal. Dan puncaknya dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian pada pengampunan Tuhan kalian, dan kejar surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti sekian banyak keutamaan orang bertakwa ini bisa diraih dengan Ramadan kemarin. Kenapa saya singgung ini, saudaraku si iman? Karena saya sayangkan sekali banyak umat Islam pada saat Idul Fitri kemarin, tepatnya 16 hari yang lalu, karena kita sekarang di 17 Syawal, Idul Fitri di 1 Syawal, lisannya mengatakan Alhamdulillah, tetapi Alhamdulillahnya ini bukan pada tempat yang benar. Dia mengatakan Alhamdulillah, saya tidak lagi puasa, saya tidak lagi solat malam, tidak lagi terawih, saya tidak lagi baca Quran, saya tidak perlu lagi tutup aurat, saya sudah bisa kembali kepada pelanggaran-pelanggaran agama. Kalimat Alhamdulillah ini bukan pada tempatnya. Itu terbukti, karena setelah Idul Fitri mereka jauh dari agama, kembali lagi pada pelanggaran-pelanggaran, meninggalkan semua jenis ibadah. Dan ini keliru, saudaraku seiman. Mustinya kalimat Alhamdulillah ini, mumpung sekarang masih baru 17 atau 16 hari, 17 hari berlalu Ramadan, kita ingatkan kembali bahwasanya Alhamdulillah lisan kita seharusnya mengatakan Alhamdulillah karena saya sekarang siap menerapkan ilmu Ramadan, siap puasa sunnah, siap solat malam, siap untuk bersedekah, siap baca Quran, siap solat berjamaah di masjid, siap mengaplikasikan semua ilmu Ramadan. Selama sebulan kita dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada, saudaraku seiman, lembaga training sebesar Ramadan. Langsung trainernya Allah, stafnya para malaikat. Dan ini satu hal yang luar biasa, karena kita pergi ke Eropa, kita pergi ke Amerika, kita pergi ke Asia, kita pergi ke mana saja, Australia. Pada saat bulan Ramadan kemarin, kita akan temukan semua yang syahadat, mau orang bule, mau orang hitam di Afrika, mau orang Arab di Timur Tengah, mau orang Melayu di Asia Tenggara, semuanya sama. Mereka sedang mengikuti program pelatihan ini. Orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Ramadan kemarin, sebulan penuh dibiasakan perutnya untuk terbiasa puasa, tenggorokannya terbiasa haus, agar mereka mengerjakan ibadah ini setelah Ramadan.
Terbiasa mereka selama sebulan hidupkan masjid-masjid dengan solat tarawih yang merupakan solat malam yang dimajukan untuk memudahkan mereka mengerjakannya. Terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa bersedekah dan semua jenis-jenis ibadah yang sudah kita kerjakan selama Ramadan. Maka ini untuk diterapkan. Tapi banyak orang tidak melakukan itu. Mereka justru meninggalkan. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan sungguh kaum yang paling buruk adalah kaum yang selepas Ramadan mereka memberhentikan semua pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibaratnya seperti orang yang latihan, seperti misalnya Anda ikut kursus mobil. Biasanya untuk supaya bisa menyetir mobil sepekan sudah cukup sebenarnya. Tapi ini kita dilatih sebulan. Kalau ada orang sudah latihan bawa mobil tidak pernah nyetir mobil sama sekali, tidak bermanfaat bagi dia ilmu itu. Atau misalnya orang memanggil seorang profesor ahli bahasa, bahasa Inggris ke bahasa Arab ke selama sebulan bersama-sama tiap hari, setelah itu tidak pernah praktekin bahasanya, maka tidak akan bermanfaat saudaraku seiman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, coba kita ambil mutiara Ramadan. Apa yang kita ambil dari situ? Jangan kita lewatkan momentum sebulan di training oleh Allah ini hanya berlalu begitu saja, hanya jadi kenangan. Maka mutiara yang pertama teman-teman sekalian yang harus kita ambil adalah ibadah puasa itu sendiri. Ibadah puasa. Puasa ini dari sisi keimanannya atau penilaian spiritualnya itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahalanya. Dari sisi kesehatan ini adalah masa terapi kesehatan terbaik di dunia. Puasa. Jadi dia bukan sebuah ajang penyiksaan. Terbukti Anda selama sebulan kemarin bisa melaluinya. Kenapa sekarang setelah Idul Fitri tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah puasa sunnah? Padahal sudah dibiasakan puasa kemarin. Kita akan rincikan beberapa gambaran tentang di mutiara pertama ini puasa sunnah itu. Kalau yang ada yang sudah kerjakan Alhamdulillah. Tapi yang belum kerjakan pertanyaan kenapa tidak mau dikerjakan? Apa masalahnya? Kita dengarkan misalnya puasa 6 hari bulan Syawal. Kalau ada yang sudah kerjakan Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang hadir sini belum kerjakan, maka mestinya menghasabah. Sekarang masih ada 13 hari ke depan atau 12 hari kurang lebih sampai 13 hari ke depan bulan Syawal. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana ka saumud dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu dia ikuti 6 hari, tolong digaris bawahi kalimat saya ini, 6 hari saja, kalimat sajanya 6 hari saja dari bulan Syawal, pahalanya balasannya sama dengan puasa setahun penuh. Kita bayangkan teman-teman sekalian, andai saja kita berpuasa non-stop 365 hari, bayangkan rumitnya dan susahnya kita puasa setiap hari selama setahun. Tapi Allah dengan kemahamurahannya akan memberikan kita pahala setahun hanya dengan puasa Ramadan kemarin. Lalu Allah mudahkan, ikuti 6 hari saja dari bulan Syawal. Andai saja Allah bilang, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, lalu Syawal sebulan penuh, dia akan mendapatkan pahala setahun, tetap saja kita akan kejar. Karena hanya dengan 2 bulan puasa, kita akan mendapatkan pahala 12 bulan. Tapi ini tidak, sebulan Ramadan 6 hari saja. Dan 6 hari ini saudaraku seiman bisa dicicil. Bisa hari ini sehari, bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi, minggu depan. Bisa dicicil. Bahkan bisa kita gabungkan dengan puasa Senin Kamis kita. Maka ini mestinya dikerjakan. Rasionalnya begini. Mungkin teman-teman sekarang ini semua dari jajaran perkantoran faham masalah itu. Biasanya kalau didatangkan contoh, mohon maaf, masalah uang bisa lebih mudah difahami. Saya kasih contoh misal. Andai saja atasan Anda mengatakan, siapa saja staf di kantor ini bekerja full on time selama Januari sebulan penuh, lalu dia lembur 6 hari dari bulan Februari, saya kasih gaji setahun. Misal gaji dia 5 juta, berarti setahun 60 juta, 12 bulan. Dia tidak perlu kerja 12 bulan, dia dapat gaji 1 tahun. Kira-kira bagaimana keadaan pegawai di situ? Pasti mereka akan berlumba-lumba lembur kalau perlu. Karena hanya Januari, 1 minggu Februari, gajinya 1 tahun.
Bisa difaham ya? Biasanya kalau duit cepat difaham itu. Tapi ini contoh saja. Maksudnya adalah ternyata hanya dengan 6 hari saja ditambah bulan Syawal, pahalanya setahun. Dan ini kita butuhkan teman-teman sekalian. Andai saja demi Allah orang-orang yang sudah ada di kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita hidup dan diberikan pilihan, mereka berharap bukan lagi kembali ke rumahnya yang mewah, mobilnya yang mewah, atau bergabung dengan keluarganya. Kalau mereka bisa hidup teman-teman sekalian, demi Allah mereka akan minta, mungkin sujud sekali baru mati, mungkin senyum dengan muslim, mungkin baca satu ayat Al-Quran, mungkin puasa sehari. Karena mereka butuh dengan amal dan mereka sudah tahu nilainya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur dan seorang khalifah yang masyhur dengan kesolehannya, dia mengatakan setelah mengantar jenazah, dia bilang kepada orang-orang yang mengantar jenazah, apakah kalian tahu penghuni kuburan ini berbicara apa denganku? Maksudnya dia cuma mau memberikan nasihat. Tentu penghuni kuburan tidak bisa kita dengarkan bicaranya, tapi dia ingin memberikan nasihat kepada masyarakatnya pada saat itu. Mereka mengatakan, tidak wahai amir mukminin, kami tidak tahu wahai pemimpin orang-orang beriman. Karena waktu itu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, jadi raja. Maka dia mengatakan, mereka berkata, wahai Umar, bergembiralah kamu, karena Allah masih memberikan kau waktu-waktu untuk kau gunakan beribadah, sementara kami di sini sudah terputus kesempatan kami untuk beribadah. Apakah kalian tahu apalagi yang mereka ceritakan tentang keadaan mereka di kuburan? Kata orang-orang di sekitarnya, tidak wahai amir mukminin. Kata Umar bin Abdul Aziz, mereka menceritakan bahwasanya mata-mata kami yang dulunya indah telah diambil dan dimakan oleh belatung. Urat-urat kami sudah putus. Otot-otot kami dan seluruh isi tubuh kami, darahnya, sum-sumnya, semua sudah disedot oleh ulat-ulat kuburan. Dan tertinggal tulang-tulang kami. Maka kami sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kesempatan wahai Umar, perbanyaklah amalmu. Lalu Umar berkata lagi rahimahullah, apakah kalian tahu kuburan ini berbicara apa denganku? Maka mereka mengatakan, tidak wahai amir mu'minin. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, mereka berkata, wahai Umar, apakah kau tahu apa yang aku lakukan dengan kulit-kulit manusia yang dulunya mulus, rambut-rambut mereka, tulang-tulang mereka, mata-mata mereka yang indah? Maka aku mengatakan, aku tidak tahu. Maka tanah itu atau kuburan itu mengatakan, aku sudah menghancurkannya dan aku sudah menghilangkan semua ketampanan dan kecantikannya. Saudaraku seiman, orang-orang yang sudah mati berharap bisa kembali beramal sekali saja. Allah kasih kita kesempatan, kenapa enggak mau beramal? Dan Ramadan kemarin adalah pelatihan supaya kita 11 bulan ke depan jauh lebih baik. Ramadan akan datang lebih baik lagi. Ya, untuk 11 bulan ke depannya terus sampai kita meninggal bertemu dengan Allah dengan tentu pahala yang sempurna atau kedekatan diri kepada Allah yang sempurna. Puasa yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Ini coba dirutinkan teman-teman sekalian. Dan ada satu kata kunci rahasia dalam ibadah, yaitu dipaksakan. Kalau teman-teman tidak paksakan, tidak bisa kita lakukan. Karena syaitan yang merupakan musuh kita berusaha agar buku amal kita kosong. Maka setiap kali ada kesempatan kita mau ibadah, selalu syaitan berusaha menggoda kita untuk meninggalkannya. Kalau tidak bisa, minimal menerlambatkannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan atau iblis akan berusaha menjauhkan seorang hamba atau seorang mukmin dari ibadahnya. Kalau dia mau puasa misalnya, jangan puasa, enggak usah, waktu masih panjang, atau mau sholat malam, enggak usahlah, malam masih panjang, disuruh tinggalkan. Kalau tetap orang mukmin itu memaksakan diri, syaitan enggak bisa buat apa-apa, tapi dia minimal akan mengurangi kadar pahalanya. Misal menerlambatkan dari sholat berjamaah, misal menerlambatkan dari sholat malam, misal menunda-nunda puasa-puasa sunnah dan seterusnya. Maka ini upaya syaitan. Ingat, buku amal kita setiap hari butuh catatan amal untuk memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Dan semua akan kita lihat. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kitab kebaikan, dia akan lihat dan akan dapat balasannya. Dan siapa yang berbuat sedikit atau seperti biji sawi dari keburukan, dia akan melihatnya. Saudaraku seiman, setampan apapun anda, ya, sekuat apapun fisik kita, setinggi apapun jabatan kita, ini akan berakhir semuanya. Terlalu banyak orang sebelum kita yang sudah menjadi raja,
menjadi pemimpin, menjadi bawahan, jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang cantik dan gagah, menjadi orang jelek, banyak, dan mereka sudah meninggal dunia dan kita menyusul. Kita hanya akan menunggu waktu kita saja. Hati-hati dalam masalah ini. Maka berbanyak amal, dan kalau kita bukan kita yang melakukannya, maka tidak akan terjadi itu. Dan Nabi SAW ingatkan, jangan kalian mengatakan, dulu aku pernah sholat malam. Itu dulu, sudah dicatat. Saya dulu waktu masih gadis sama bujang, selalu sholat malam. Itu dulu, sekarang. Itu dulu sudah dicatat di buku amal. Enggak ada yang terluput, semua akan dicatat. Puasa yang kedua tadi saya bilang Senin dan Kamis. Kita punya 7 hari teman-teman dalam sepekan. Dan Allah meminta kita untuk menambah amal dan derajat kita di surga dengan 2 hari saja. Senin dan Kamis. Kita masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih ada 5 hari yang lain. Kita masih bisa janjian pada hari-hari tersebut. Bahkan teman-teman bisa komitmen dengan teman-teman di kantor. Ayo kita, sebagaimana kemarin enaknya kita mencari buka puasain orang supaya dapat pahalanya, atau kita nikmatnya buka puasa sama-sama. Coba kita buka puasa Senin Kamis yuk. Apa salahnya seorang pebisnis janjian sama temannya untuk buka puasa? Setelah buka puasa baru bicarakan masalah meeting bisnisnya. Apa salahnya silaturahim keluarga diadakan pada saat dengan buka puasa? Apa salahnya sahabat bertemu dengan sahabatnya pada saat buka puasa? Sesuatu yang sangat indah. Dan waktu Nabi SAW ditanya, kenapa anda berpuasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena pada 2 hari ini Allah atau laporan amal diangkat kepada Allah, dilaporkan, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Dan kalau anda berpuasa 2 hari setiap pekan, Senin Kamis dan terusnya, maka 1 bulan kita punya 8 hari dari 30 hari sebulan, itu sudah safe, aman, tertulis ibadah puasa. Dan puasa ini teman-teman amal yang paling besar pahalanya, karena dalam hadis Bukhari Nabi SAW bersabda, kullu amal ibn Adam lahu illa saum atau illa siyam. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sabamiyah di'f. Sesungguhnya setiap amal soleh bisa Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yaqulullahu ta'ala, Allah lalu berkata atau berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajibihi. Kecuali puasa, karena puasa milikku dan aku akan balas langsung. Kata ulama, tidak ada yang mengalahkan pahala puasa itu. Ibadah yang paling besar pahalanya adalah puasa. Kemudian juga puasa yang ketiga, puasa ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulan. Kita sekarang 17 Syawal. Kemarin hari Senin itu tepatnya tanggal 13 Syawal. Selasa 14, hari Rabu kemarin 15 Syawal. 3 hari ini setiap bulannya teman-teman sekalian, 13, 14, 15 dari bulan Hijriah, itu disunnahkan puasa. Dan pahalanya luar biasa. 3 hari puasa dapat pahala setahun. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, puasa setiap 3 hari setiap bulannya diberikan balasan pahala setahun. Maka ini pahala yang sangat besar. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, kalau kau puasa 3 hari setiap bulan, hai Abi Dzar, jadikan puasamu di tanggal 13, 14, dan 15. Jadi kalau teman-teman tidak sempat, kata ulama, boleh diganti tanggal berapa saja dari bulan Hijriah. Ya, misalnya 7, 8, 9, 21, 22, 23, boleh diganti hari lain. Dan ini juga termasuk puasa yang dianjurkan untuk dijaga. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya ingin berbagi tentang pengobatan nabawiyah, pengobatan ala Nabi. Nabi SAW mengatakan kesembuhan itu ada pada 3. Pasti sembuh di 3 hal. Yang pertama, mengkonsumsi madu. Asal madunya asli dan baik, insya Allah tidak ada penipuan, maka ini sangat bagus. Sampai pernah ada sahabat Nabi datang, kakaknya sakit perut, dia mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi, berikan dia madu. Lalu kemudian orang itu pulang, dia kasih madu kakaknya, dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Artinya sabar, konsumsi kau pasti akan sembuh. Allah turunkan surah nomor 16, surah An-Nahl, menyebutkan tentang keutamaan madu dan juga lebah itu sendiri.
Yang kedua kata Nabi, sayapan ya, bekam mengeluarkan darah kotor. Bagi yang sudah biasa bekam bagus. Kalau yang tidak pernah lakukan ini. Dan ini sunnahnya berbekam ini, teman-teman bisa ketik di Google keutamaan bekam, baca artikelnya. Titik-titik bekam nanti diperlihatkan ada titik-titiknya. Ada beberapa titik di pundak kita, di kepala kita, di kaki untuk mengeluarkan darah kotor, dibekam. Kalau tidak tahu bisa tanya kepada imam-imam masjid kita, para ustaz-ustaz kita, mereka pasti tahu. Atau mungkin di kota kita ini pasti akan ada itu. Ini sunnahnya berbekam ini teman-teman sekalian, paling baik tanggal 17. Ya kayak hari ini ya, 17 dari bulan-bulan Hijriah. Karena kata Nabi SAW, berbekamlah kalian di tanggal 17 atau 19 atau 21. Jadi hari ini 17 Syawal, hari ini paling bagus untuk bekam. Kemudian tanggal 19 lusa atau tanggal 21 dari bulan Hijriah. Nah kata ulama, hubungannya dengan puasa 3 hari setiap bulan, siapa yang berpuasa di hari ayyamul bidnya 13, 14, 15 lalu dia berbekam di tanggal 17-nya, maka sempurnalah pahala dan kesehatannya. Karena di tengah-tengah bulan itu darah mulai mau naik. Kalau orang berpuasa, dia mengurangi makanan dan minumannya, maka darahnya tidak naik. Di akhir bulan sering darah orang naik. Itu penelitian Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama-ulama yang membahas masalah medis dalam pandangan Islam. Jadi kalau teman-teman sering emosional di akhir bulan, bukan karena belum terima gaji ya, tetapi memang darah kita lagi naik. Itu bisa diredam dengan puasa 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan dan dibekam di tanggal 17 atau 19 atau 21-nya tadi. Dan Nabi SAW mengatakan, dan pengobatan yang ketiga adalah kai atau menggunakan besi panas yang dikagetkan di tempat luka. Tapi Nabi bilang, cuma saya melarang umatku menggunakan kai. Riwayat lain, jadikan kai sebagai pengobatan terakhir kalian. Tapi di sini masalah bekam sangat berhubungan dengan masalah puasa 3 hari setiap bulan tadi. Jadi kita sudah jelaskan puasa 6 hari Syawal, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan. Kita jelaskan juga adalah puasa yang keempat, puasa 9 hari atau puasa 9 hari atau tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Ya, kalau sekarang bulan Syawal, bulan depan Zulqa'dah, bulan depannya Zulhijjah. Tanggal 9-nya itu ada puasa hari Arafah. Dan Nabi SAW mengatakan tentang puasa hari Arafah, tepatnya satu hari sebelum Idul Adha. Nah, kalau teman-teman tidak pergi haji, maka sunnahnya puasa tanggal 9. Supaya tidak lupa, kalau Anda belum punya tanggal Hijriah di rumah, maka pastikan kalau hari ini atau besok Idul Adha, maka berarti hari ini hari puasanya, satu hari sebelum Idul Adha. Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Kita sunnah puasa 9 Zulhijjah. Nabi SAW dalam hadis Bukhari ditanya, apa manfaatnya puasa satu hari itu? Maka beliau mengatakan, yukaffiru sanatal madhiya wal baqiyah. Puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. 730 hari dosa kita dimaafkan setahun yang lalu dan setahun akan datang, hanya dengan puasa sehari. Ini lingkarin baik-baik ini. Dilingkarin di tanggal-tanggal Hijriah kita supaya kita memahami ada puasa yang ditekankan. Itu hanya satu hari. Tanggal 9 Zulhijjah. Ini jenis puasa yang keempat. Jenis puasa yang kelima, setelah kita jelaskan 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan dan juga puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah. Yang kelima adalah puasa tanggal 9 dan 10 dari bulan Muharram. Bulan Muharram bulan pertama dalam Islam. Dan ini sunnahnya kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Dasar hukumnya adalah riwayat Bukhari. Pernah ada beberapa orang sahabat yang datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau berkata, ya Rasulullah, hari ini tanggal 10 Muharram, hari Ashura bahasa Arabnya. Ashura diambil dari kata-kata Ashara yang berarti tanggal 10. Orang-orang Yahudi puasa, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tanya kenapa mereka puasa. Maka jawaban orang-orang Yahudi, al-yawma anjallahu Musa min Fir'aun fanasumu syukran lillah. Hari ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami bersyukur kepada Allah, oleh karena itu kami puasa. Maka kata Nabi SAW, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fa'amara bisyami,
maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh umatnya untuk puasa di hari 10 Muharram, dikenal dengan hari Asyura. Dan waktu ditanya, ya Rasulullah, apa keutamaannya? Dalam hadis Bukhari Muslim beliau mengatakan, bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu atau satu tahun yang lalu. Puasa Arafah lebih besar keutamanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tapi ini juga punya keutamaan, setahun yang lalu bisa dibersihkan. Lalu kita disunnahkan untuk ikuti tanggal 9 agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Karena sampai hari ini orang Yahudi di Israel masih puasa. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, lain bakitu ila qabila asumanna tasya. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan mengikuti 10 sama 9. Jadi Tasu'a 9, Asyura adalah 10. Ini sunnah Nabi SAW. Puasa sunnah yang terakhir, yang keenam, adalah puasa Daud namanya. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Tapi kalau Bapak Ibu mau terapkan puasa Daud, maka berarti puasa-puasa sunnah yang lain sudah gugur hukumnya kecuali bertepatan. Misal, Bapak Ibu mulai puasa Daud niatnya hari Senin, Selasa enggak puasa, hari Rabu puasa, hari Kamis sudah enggak puasa lagi. Jadi kalau Bapak Ibu puasa hari Kamis berarti membatalkan niat Daudnya. Karena Daud itu syaratnya kata Nabi SAW adalah puasa sehari, berbuka puasa sehari. Dan ini puasa yang paling afdal, ini yang paling besar pahalanya. Kenapa dikatakan paling afdal? Karena memang secara kuantitas kalau dihitung selama setahun, puasa Daud lebih banyak. Jadi puasa-puasa sunnah itu kalau digabungkan sama dibandingkan puasa Daud, bedanya sekitar satu bulan kalau dalam satu tahun. Dan ini termasuk adalah ibadah yang dianjurkan. Ini mutiara yang pertama, yaitu kita berpuasa, teman-teman sekalian. Saya coba hitungkan secara hitung-hitungan, kalau Bapak Ibu puasa selain Ramadan ya, 6 hari Syawal, kemudian Bapak Ibu tambah lagi dengan puasa Senin Kamis, Senin Kamis satu pekan atau ada 2 hari, 1 bulan berarti Anda punya 8 hari. Kalau dikali 11 bulan, setiap bulan Anda puasa, berarti Anda punya 88 hari. Kenapa 11 bulan? Karena ada Ramadan. Ramadan wajib. Maka kita puasa sunnah cuma 11 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu puasa Senin Kamis, dalam satu tahun non-stop, Bapak Ibu punya di buku amalnya 88 hari. Tambah 6 hari Syawal, itu berarti 94 hari. Kemudian ditambah lagi 3 hari setiap bulan. Ya, tadi Ayyamul Bid, kalau bulan satu tiap bulannya Anda puasa, kali 11 bulan. Setiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, berarti Anda punya 33 hari. Kalau ditambah dengan 96 tadi, maka itu bisa menjadi jumlahnya 99, sekitar 129 ya hari. Dan ada puasa tadi hari Arafah 1, dan ada juga puasa 9 dan 10 Muharram tambah 3, berarti 120 atau 132. Dan ada juga sunnahnya, insya Allah nanti sebentar di khutbah Jumat saya akan menyinggung masalah itu, tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Sunnahnya puasa tanggal 9 atau tanggal atau 9 hari berturut-turut di awal bulan Zulhijjah. Kurang lebih jumlahnya sekitar 130 hari sekian. Kalau kita puasa-puasa sunnah semua ini dalam setahun, itu kalau kita tarik dalam hitungan bulan, 130 hari sekian berarti kurang lebih ada 4 bulan sekian atau 4 bulan setengah Bapak Ibu puasa dalam satu tahun, selain Ramadan ya. Tapi kalau puasa Daud, karena Anda sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, maka dalam 11 bulan Anda seperti puasa 5 bulan setengah. Kalau dibandingkan dengan gabungan puasa sunnah yang lain tadi, selisihnya kurang lebih 1 bulan. Oleh karena itu puasa Daud menjadi lebih afdal, karena jumlah kuantitas dalam 1 tahun lebih banyak. Mutiara yang kedua, teman-teman sekalian, adalah solat malam. Ambil pelajaran dari tarawih kemarin. Tarawih, qiyamul lail, qiyamul ramadhan, tahajud, sama saja. Ini solat malam. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kemarin Ramadhan selama sebulan penuh. Setelah ba'diya isya langsung bisa tahajud, itu untuk memudahkan kita supaya kita terbiasa dulu. Dikatakan tarawih artinya santai, karena kita bisa kerjakan habis ba'diyah. Tapi tujuannya agar kita terbiasa solat malam. Dan kata Nabi SAW, afdalus solati ba'dal maktuba solatul qiyam. Solat yang paling afdal setelah solat lima waktu adalah solat malam. Gitu kan?
Kalau anda mengatakan kan Ustaz Ramadan kemarin itu kita kerjakan setelah ba'da isya, makanya belum mengantuk. Tapi kalau setelah Ramadan kan kita sunnahnya kerjakan di sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti kita tidur dulu. Sepertiga malam itu cara hitungnya begini teman-teman. Dari maghrib, misalnya maghrib jam 6, subuh misalnya jam 5, berarti ada 11 jam dibagi 3. Dibagi 3 11 jam itu. Jadi kurang lebih 3 jam, 3 jam setengah. Kalau subuh jam 5, berarti setengah 2 malam itu sudah masuk sepertiga malam. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Nabi SAW bersabda, ya, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, siapa adakah hamba-hambaku yang memohon saya berikan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang bertaubat atau meminta maaf saya maafkan. Sepertiga malam itu adalah 3 jam setengah sebelum subuh. Nah ini kalau selain Ramadan dianjurkan kita kerjakan solat malam di sepertiga malam ini. Mungkin anda mengatakan, Ustaz tadi bilang terawih kita dilatih selama sebulan untuk solat malam. Kita kan mudah kerjakan karena setelah ba'da isya langsung bisa solat malam. Malamnya kita bisa tidur. Maka saya menjawab dengan ini teman-teman sekalian. Bahwasanya Allah juga sudah mudahkan anda selama sebulan untuk bangun makan sahur. Dan umumnya kalau kita tanya muslimin, dan anda di sini tentu bisa jawaban juga atau punya jawaban dalam diri anda sendiri. Kalau anda ditanya kira-kira bangun sahur berapa jam sebelum subuh, umumnya orang mengatakan sejam, sejam setengah sebelum subuh. Kalau ibu-ibu mungkin kena masak 2 jam sebelum subuh. Maka ini sepertiga malam. Selama sebulan penuh bapak ibu dibiasakan oleh Allah bangun di sepertiga malam. Maka kenapa kita sekarang enggak bangun di waktu-waktu ini? Kenapa kita tidak bermunajat pada Tuhan kita? Teman-teman saya kasih rasional. Kalau anda punya hajat di dunia ini dengan seorang yang punya jabatan misalnya, anda ingin hajat anda dipenuhi, maka anda harus datang kepadanya. Datanglah ke kantor saya, silakan jam sekian, lalu kita datang ke kantornya, kita ajukan proposal kita atau permintaan kita, bisa diterima bisa enggak, ya. Dan itu pun kadang-kadang cuma satu hajat, kadang-kadang hanya untuk pembebasan tanah, utang dilunasi atau apa saja. Teman-teman sadar enggak sebenarnya kita ini di sepertiga malam itu, di waktu solat malam yang kita sudah biasa sebulan kemarin dibangunkan oleh Allah untuk makan sahur itu, Allah sang pencipta datang ke rumah kita di bumi, datang ke tempat kita lalu bertanya, ada yang punya hajat saya penuhi, ada yang punya minta pertolongan saya tolong, ada yang minta maaf saya maafkan. Dan itu terjadi setiap malam. Kenapa kita tidak lakukan itu teman-teman sekalian? Kadang-kadang banyak di antara umat Islam yang kita sayangkan, mereka menjadikan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang dia yakini, kalimat la ilaha illallah, yang mereka sibuk membangun masjidnya, mereka sibuk menyiapkan Qur'annya, mereka segala macam hal, tapi tidak yakin tentang Allah. Mereka tidak yakin bahwasanya Allah bisa memberikan kepada mereka solusi. Terbukti kalau sakit, yang pertama dicari dokter. Kalau ada utang, yang pertama dicari siapa yang bisa lunasi. Dia enggak pernah berpikir untuk wudu, salat, minta kepada Allah. Nanti Allah akan mudahkan, dokter itu penyebab kita sembuh, orang ini penyebab utang kita lunas. Kita selalu jadikan Allah nomor 30. Kalau sudah ke dokter ini tidak bisa, dokter itu tidak bisa, sudah 20-30 dokter baru kita sholat malam, baru minta kepada Allah. Kalau dokter sudah vonis kamu enggak bisa sembuh lagi, baru umrah, baru sujud kepada Allah. Ini keliru. Allah ajarkan kita teman-teman, sebelum beraktivitas berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum biologis berdoa, sebelum aktivitas berdoa dulu sama Allah. Nanti Allah mudahkan urusan kita setelah itu. Jangan jadikan Allah nomor kesekian. Solat malam atau sepertiga malam ini waktu yang sangat mulia, hening suasananya. Kita juga lebih ikhlas dibandingkan di waktu-waktu lain. Karena memang kita umumnya mengerjakan sendirian atau mungkin paling kita sama istri atau sama suami saja di rumah. Dan ini ada motivasi untuk suami istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam hari, kemudian dia mau salat malam, dia bangunkan istrinya. Ajak, ayo salat malam yuk sama-sama. Kalau istrinya menolak, dia percikkan air di wajahnya, sedikit saja. Jangan satu ember, ya. Nanti dia jadi marah, gitu kan? Begitu juga kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati istri yang bangun mau sholat malam, dia bangunkan suaminya.
Kalau suami nolak, dipercikkan air pada wajahnya. Ini keromantisan yang sebenarnya. Bangun sholat malam sama-sama, sahur sama-sama, ibadah sama-sama. Ini kan baik. Dan ini sangat baik. Ini mutiara Ramadan yang tidak boleh luput, teman-teman sekalian. Sampai seorang istri khalifah itu pernah meninggal dunia. Selama hidupnya, istri khalifah ini ratu, itu selalu bersedekah. Tidak ada orang pergi haji kecuali dia bayarkan. Bangun masjid dia yang bangun, jihad dia yang biayai. Luar biasa sedekahnya. Sampai waktu dia masih hidup saja, orang sudah bilang, orang ini masuk surga ini. Luar biasa. Semua peluang sedekah dia pasti ada. Subhanallah, salah satu yang dia sering bantu ponakannya sendiri. Ceritanya waktu dia meninggal ponakannya ini mimpi. Lalu dia didatangi oleh tantenya yang meninggal ini. Ponakannya dalam mimpi, karena kita tahu dalam mimpi tidak bisa diatur pertanyaan, maka tiba-tiba terlintas dengan kuasa Allah. Dia mengatakan, wahai tante, bagaimana Allah membalas anda? Beritahukan kepada kami, gitu. Maka dia tantenya mengatakan, sesungguhnya seluruh amalku ya, tidak diterima oleh Allah. Ditanya, kenapa? Kata ponakannya, kenapa? Mana sedekahmu ya, pada saat kau hajikan orang? Riya. Mana ya, bangun masjidmu? Riya. Mana biaya untuk jihadmu? Riya. Lalu bagaimana keadaanmu? Allah maafkan saya. Dengan apa wahai tante? Dia bilang, dengan solat malamku yang aku kerjakan jauh dari riya. Jadi solat malam itu solat yang sangat terjaga, teman-teman sekalian. Maka kerjakan itu. Walaupun kita belum bisa dari awal malam, kita bisa sepertiga malam insya Allah bisa, atau setengah jam sebelum subuh kita bangun, dan ini kita jaga. Mutiara yang ketiga dan keempat saya ringkaskan, sampai yang kelima ini saya cuma ringkaskan saja. Yang ketiga adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, teman-teman sekalian. Bagi yang sudah mendownload, alhamdulillah. Yang belum, saya sarankan anda masuk ke App Store kalau pakai iPhone. Kalau anda pakai Samsung di Android, pakai masuk di Play Store, ketik saja Nakhtim, Nakhtim. Nakhtim. Anda kalau pegang handphone sekarang silakan dibuka, coba masuk ke aplikasi, download aplikasi ini gratis. Itu gambarnya warna hijau, tulisannya bahasa Arab, Nun Kha Ta Mim, Nakhtim. Artinya Nakhtim itu adalah mengkhatam Al-Quran. Saya sudah lama mencari aplikasi. Bagaimana caranya setiap kali buka handphone selalu saja ya, bisa baca Quran. Maka saya temukan, subhanallah, program ini anak saya tidak sengaja kirim dari teman-temannya. Saya begitu buka, sangat bagus. Program ini, teman-teman, anda bisa pilih 30 kurang lebih para hafid Quran, kalau saya tidak salah imam-imam masjid haram atau imam-imam dunia. Kemudian anda bisa mulai dari awal ayat surah yang anda mau, dari Al-Fatihah. Setiap kali kita tutup handphone, kalau kita buka, maka akan keluar ya, ayat terakhir yang kita baca. Maka setiap kali kita buka handphone sehari misalnya 30 kali, 40 kali, otomatis kita akan tersambung terus ayat dan kita bisa menghatam Al-Quran. Khatam Al-Quran, ini manfaatnya besar sekali. Kata Nabi SAW, ikra'ul Quran fa'innau ya'ati syafi'in li ahli yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya Quran dan puasa itu akan menjadi penolong bagi pembaca, bagi pelakunya pada hari kiamat. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahan dia solat malam, maka masukkan dia ke dalam surga karena aku. Dan puasa mengatakan, dia telah menahan lapar dan haus karena aku, masukkan dia ke dalam surgaku atau dalam surgamu. Jadi ini mutiara yang ketiga, membaca Al-Quran, teman-teman. Baca Al-Quran dan usahakan anda membaca dengan tadabbur. Ya, minimal 10 ayat per hari. Baca ayatnya, baca terjemahannya, supaya kita faham apa yang Allah pesankan kepada kita. Tidak bisa pahami agama ini kecuali dari Al-Quran. Bagi anda yang belum bisa baca Quran, maka bacalah Al-Quran ya, bacalah Al-Quran. Dan ini penting sekali. Banyak orang, subhanallah, penampilannya luar biasa, sudah seperti orang yang sangat dekat sama Allah, tapi begitu dites Al-Qurannya enggak bisa baca. Ini kita sayangkan sekali. Itu nomor satu, baru yang lainnya. Baca Al-Quran dulu, mulai dari tajwidnya, hurufnya, kemudian baru mulai membacanya, kemudian pindah pelan-pelan mentadaburi, baru kemudian menghafalnya. Maka ini penting untuk digarisbawahi, teman-teman. Dan Al-Quran ada 6.000 ayat sekian. Anda kalau mulai satu hari 10 ayat saja, maka secara otomatis hanya insya Allah tidak sampai 2 tahun anda sudah bisa menyelesaikan
mentadaburi, membacanya, dan juga tentunya kalau kita ikutkan dengan menghafal, kita bisa menghafalnya kurang dari 2 tahun kalau kita memulai dengan 10 ayat saja per hari. Kita baca, baca terjemahannya, mulai dihafal. Kalau kita hafal 10 ayat per hari, teman-teman, kita akan pakai misalnya di solat qobliyah, misal qobliyah 2 rakaat, kita solat rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Di ba'diyah pakai lagi ayat yang sama, 5 ayat di rakaat pertama, rakaat kedua. Maka insya Allah dalam 1 hari kita sudah hafal di luar kepala 10 ayat tersebut. Dan ini harus dimulai. Ini mutiara yang ketiga. Mutiara yang keempat Ramadan adalah bersedekah. Jadi Ramadan kata Nabi SAW, afdal sadaqah sadaqatu fi Ramadan, sadaqah yang paling afdal adalah sadaqah di bulan Ramadan. Maka ini teman-teman resep keajaiban yang luar biasa. Siapa yang mau sembuh dari penyakitnya, siapa yang mau mendapatkan keturunan yang belum punya keturunan, siapa yang ingin punya jabatan, siapa yang ingin baik hubungannya dengan manusia, dan apa saja hajatnya dipenuhi, kata kuncinya sedekah. Investasi yang terbaik adalah orang-orang miskin yang ada di sekitar masjid dan sekitar rumah kita, bukan tempat lain. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, ya bena Adam anfik unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan berinfak untukmu. Jadi makin besar kita keluarkan, maka makin besar Allah berikan kepada kita. Ini resep luar biasa. Ada sebuah buku judulnya Keajaiban Sedekah. Ini pernah saya tablik akbarkan di Makassar. Teman-teman bisa beli, harganya tidak kurang, tidak lebih dari 25.000. Tulisnya, judulnya Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Keajaiban Sedekah sudah pernah saya bahas. Nanti malam insya Allah di Masjid Pelindo di pelabuhan kita akan bahas keajaiban istighfarnya. Dan di buku itu digabungkan keduanya. Sangat luar biasa berapa banyak orang yang sembuh penyakitnya karena sedekahnya. Apa saja permasalahan Anda, keluar cari orang miskin, sedekah saja, selesai, akan selesai semua urusan. Makin besar kita keluarkan, makin besar balasannya, dan juga makin mudah urusannya. Yang kelima, dan ini mungkin mutiara yang kita simpulkan, ada enam ya, yang kelima saya poinkan, yang keenam saya umumkan saja. Yang kelima ini umroh. Umroh teman-teman, bagi Anda yang sudah pernah umroh, alhamdulillah. Kalau Anda bisa umroh setahun sekali, jadikan di Ramadan. Kalau Anda bisa umroh setahun berapa kali, jadikan salah satunya Ramadan dan bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan kita sunnah umroh. Nabi SAW mengatakan umroh tu fi Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Artinya ada motivasi untuk umroh. Dan siapapun yang punya uang, tabung umroh dan haji, ulang-ulangin. Karena kata Nabi SAW, antara umroh dengan umroh, pembersihan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Dan ini sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Cas iman Anda. Ada rezeki kumpulin, pergi ke sana. Saya tahu beberapa orang di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini, Masya Allah, pernah ada salah satu tetangga saya, itu selama Ramadan 1 bulan sudah di sana sama istrinya berdua, padahal dia cuma guru SD saja. Uang ditabung, kemudian dia pergi ke sana ibadah kepada Allah SWT. Kemarin saya umroh Ramadan, bimbing umroh, ada saya temui satu bapak sama ibu, salaman nama saya. Kemudian sempat ngobrol sebentar, bertanya beberapa hal. Setelah itu dia cerita, dia bilang, alhamdulillah Ustaz, kami setiap tahun selalu di sini. Jadi cas iman kita. Syekh Muhammad Hafidahullah, salah satu ulama atau salah satu majlis fatwanya Saudi, mengatakan siapa yang punya permasalahan yang belum dia pecahkan selama di dunia, seberat apapun, solusinya adalah umrah. Pergi ke Baitillah, lalu sujud kepada Allah, minta. Saya kasih kisah di sini, ada sebuah kisah 1 menit saja insyaAllah. Kisah ini adalah seorang pengusaha besar Mesir, dia sakit keras. Dia saking kerasnya sampai dia stroke, tidak bisa sembuh. Dia coba berobat, tidak bisa sembuh-sembuh. Subhanallah, dia bilang sama anaknya, ya, tiba-tiba terilham dalam hatinya, dia ingin umroh. Dia bilang, saya ingin umroh. Stroke semua kecuali wajahnya. Wajahnya masih bisa bergerak dan bisa ngomong. Saya minta umroh. Maka dia pergi ke Saudi umroh dan berusaha minta izin supaya bisa dibawa sampai kepada kursi rodanya yang memang harus membawa dia masuk. Biasanya disuruh di lantai 2 atau lantai 3. Berhasil dia masuk. Begitu dia tiba di depan Ka'bah, anak-anaknya menceritakan, dia bilang, ya Allah, aku telah tiba di depan rumahmu ini dan tidak ada lagi tempatku kembali kecuali kepadamu. Maka aku mohon kepadamu, kembalikan aku ke negaraku Mesir dalam kondisi aku sembuh, atau aku meninggal saja, atau matikanlah aku di depan rumahmu ini.
Maka anak-anaknya menyaksikan sendiri, kata mereka bapaknya itu dari duduk tadi, dari sakit tadi terbaring, itu kemudian berdiri lalu tawaf. Anak-anaknya ikutin dari belakang. Setelah tawaf yang ketujuh, baru si bapak ini sadar. Dia melihat tempat tidur dia tadi atau tempat duduk dia tadi itu, baru dia mengatakan, Allahu Akbar, saya sudah sembuh. Kata anak-anaknya, Anda sudah tawaf 7 kali. Maka dia pun sambil menangis sujud depan Ka'bah sambil mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Dan banyak orang, ada yang buta matanya sembuh karena minum air zam-zam dan berdoa depan Ka'bah, banyak orang. Dan juga sabda Nabi SAW, umrah dan haji yang sering dikerjakan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Dan yang terakhir teman-teman, mutiara Ramadan adalah semua jenis ibadah yang lainnya, berzikir, sholat berjamaah di masjid. Ini kalau kita merincikan panjang sekali, tapi karena melihat waktu kita batasi tentunya. Di sini teman-teman sekalian, lakukan semua jenis ibadah itu. Dan ingat kata penutup saya, ibadah itu punya kenikmatan sebagaimana dosa punya kenikmatan, tetapi keduanya enggak bisa disatukan. Selama Anda masih membuka pintu dosa dan Anda tidak membuka atau tidak mengerjakan ibadah, maka atau Anda tetap mengerjakan ibadah sementara dosa juga dibuka, dua-duanya tidak ada kenikmatannya. Salat tidak bisa khusyuk, baca Quran selalu mau buru-buru, ya. Mau kerjakan ibadah malas. Semua ini karena Anda masih buka keran-keran dosa. Tidak ada opsi menjadi orang baik sekalian atau menjadi orang buruk sekalian. Tentu ini akan ke neraka, ini akan ke surga. Tapi kalau ada orang di tengah-tengah, enggak ada manfaat buat dia. Nantinya manfaatnya ini, dia tidak akan maksimal mendapatkan. Misalnya dia mau sholat, mau khusyuk, tapi dia masih buka pintu dosa, enggak bisa khusyuk. Karena timbangan amal solehnya sama dosanya masih berimbang. Tapi kapan dia tutup keran dosanya, maka lalu dia kerjakan yang rutin saja, sholat 5 waktu, sholat qabliyah, sholat duha, baca Quran dan seterusnya, ini akan naik nanti. Dan dia akan terasa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih segala macam. Pernah ada beberapa jemaah saya mengatakan waktu lagi bimbing umrah, mereka mengatakan, Ustaz, kenapa kalau di sini kami rasa dekat sekali sama Allah, ya, rasanya semangat mau ibadah, dan kalau meninggal mungkin sudah siap. Maka saya bilang, karena di sini Bapak Ibu memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah. Dan selama 9 hari umrah, 10 hari, 12 hari, Anda selalu memaksakan diri untuk pergi ke masjid, sholat, baca Quran, mengejar ibadah-ibadah. Dan Anda menutup pintu dosa. Karena di sini pun nonton TV aja tidak, masuk ke mall semua perempuannya pakai jilbab, musik pun tidak ada. Maka Anda terjaga. Kalau ini Anda bisa terapkan di Indonesia, maka akan rasakan yang sama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mutiara Ramadan ini penting sekali untuk diambil pelajaran, dan semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita pelajari dan juga terapkan selama Ramadan kemarin. Baik, karena melihat waktu juga, maka kita batasi sampai di sini saja teman-teman sekalian. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita, karena ini hari Jumat dan sudah menjelang 9:30. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari Jumat ada waktu mustajab, yang kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang mulia. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah. Walaupun ada 2 riwayat yang menjelaskan, yang satu adalah pada saat khatib di atas mimbar di khutbah kedua, dan yang mengatakan habis asar setelah terbenam matahari. Tapi ulama mengatakan itu adalah waktu-waktu yang lebih ditekankan. Tapi dari pagi sampai malam atau dari subuh sampai maghrib, semuanya adalah waktu mustajab di hari Jumat. Maka kita hadirkan hati dan fikiran kita, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menerima doa tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin Engkau lah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Kami memuji-Mu sampai Engkau ridho dan menerima puji-pujian kami. Dan kami memuji-Mu sejumlah makhluk-Mu. Dan juga sampai itu semua mendatangkan balasan dari-Mu. Ya Allah, dan kami juga membacakan salawat dan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah Engkau perintahkan dan sebagaimana Engkau dan malaikat-Mu mengucapkan salam kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di rumah-Mu ini kecuali untuk mencari ridha-Mu. Maka terimalah ini sebagai salah satu dari ibadah-ibadah kami. Ya Allah, terimalah seluruh ibadah yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan kami tidak terkecuali, kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak sengaja.
samar ataupun nyata. Bahkan kami mohon dengan kemahamurahanmu gantilah itu semuanya menjadi pahala sebagaimana engkau sebutkan dalam firmanmu, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya Allah, gantilah seluruh dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh kenalan kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, menjadi pahala yang sempurna ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah seluruh orang-orang sakit di antara kami. Lunasilah utang orang-orang yang terlilit utang. Angkatlah semua kesedihan dan permasalahan yang sedang menimpa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan juga ya Allah, mudahkanlah seluruh hidayah-Mu, rezeki-Mu, Engkau berikan kepada kami. Jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan berkah dan juga rahmat-Mu. Dan perpisahan kami perpisahan yang membawa keberkahan dan juga rezeki yang luas. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar Engkau menolong negeri kami ini untuk menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan angkat perselisihan di antara mereka. Dan karuniai kami pemimpin-pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, bukakanlah rezeki negeri kami ini, lunasilah utang-utangnya, berilah hidayah orang yang masih sesat, dan juga berilah kemudahan dan petunjuk agar orang-orang yang telah mendapatkan hidayah bisa menyebarluaskan agamamu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar Engkau menolong saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ya Allah, ikhlaskanlah niat mereka, terimalah para syuhada mereka, muliakanlah Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, kami mohon kepada-Mu, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Begitu saja teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.